Puluhan warga Merak, Kota Cilegon, Banten berhamburan setelah mengetahui adanya kecelakaan yang melibatkan sebuah bus angkutan karyawan. Bus diketahui menabrak bengkel mobil yang berada di wilayah Merak. Tak hanya warga, puluhan pekerja di dalam kendaraan ini pun ikut keluar karena mengalami shock usai peristiwa tersebut. Insiden kecelakaan tunggal ini terjadi karena mobil bus menghindari tabrakan dengan angkot yang secara tiba-tiba berputar arah ketika bus ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bojonegara menuju gerbang tol Merak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Seluruh penumpang bus maupun warga yang berada di bengkel itu selamat. Karena kan posisi mobil yang aturan lalu lintas, Pak. Kalau yang lurus kan dikasih dulu. Ya, kalau mau belok, apa kan ditahan dulu. Artinya menghindari angkot yang berputar, Pak? Iya, menghindari angkot yang berputar, yang isinya anak sekolah yang mau main bola. Oh, iya. Tadi Bapak mengangkut berapa orang, Pak? 40-an lebih. 40-an. Kendaraan dalam kondisi kencang apa gimana tuh? Ya kencang, Pak. Orang sepi jalanan. Kasus kecelakaan lalu lintas ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Cilegon. Polisi juga membawa supir angkot dan bus untuk dimintai keterangan. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Cilegon, Banten.